Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau menjawab, bikinin video jawaban pertanyaan temen, ada salah satu teman yang nanyain buat aku spill tatakan atau mejanya ini ya teman-teman. Jadi kita bikinin videonya bakalan pendek banget ini ya teman-teman. Tatakan aku ini mejanya ini terbuat dari kerangka baja ringan ya teman-teman. Jadi baja ringannya dibuat sedemikian rupa sama adik aku. Jadi ini arsiteknya tuh adik aku ya teman-teman. Yang bikin GH juga adik aku. Jadi kalau kalian mau bikin GH, ada rencana bikin GH, bisa hubungi aku juga ya. Sekalian aku promo. Jadi seperti ini nih teman-teman. Nih. Cara bikinnya gimana sih ya? Jadi pertama-tama ya pasti kita siapin ininya ya. Kaki-kakinya ya, terus nah ini tuh diberdiriin seperti ini loh teman-teman bajanya, terus ditempel-tempel. Kalau kalian cewek mungkin gak akan paham, jadi kalian silahkan cari tukang aja, tinggal bilang kayak bikinin kayak gini, pasti tukang mudeng kok teman-teman. Nah terus untuk kerangka bagian bawah ini, di sini aku pakai GRC, pakainya GRC ya teman-teman. Ini buat yang di bawah nih seperti ini. Ini gak kelihatan ya. Nih, ini GRC buat tatakan di bagian bawah. Sehabis itu dilapisi lagi dengan plastik UV. Kenapa aku pakai plastik UV juga? Itu biar awet dan biar tahan lama. Plastik UV ini tuh benar-benar kenceng banget, teman-teman. Wulet kalau bahasa Jawanya tuh apa ya? Elastis, jadi nggak akan mudah sobek. Kalau misalnya pakai plastik cor atau plastik biasa bisa, tapi itu biasanya nggak tahan lama, sekitar 1 tahun itu udah minta diganti ya. Jadi untuk plastik-plastiknya semua kita pakainya plastik UV ya teman-teman, jadinya awet, nggak bolak-balik ngeganti seperti itu. Ya kira-kira seperti inilah ya teman-teman, gampang. Kalau kalian cewek pasti nggak akan bukannya nggak semua ya, pasti ada juga cewek yang bisa ya bikin-bikin kayak gini. Mungkin kalian gak mudeng, kalian bisa cari aja tukang terus bilang bikinin seperti ini kayak gitu, pasti tukangnya bisa lah teman-teman, mudeng pasti tukangnya nih. Nah jadi dirangkai sedemikian rupa, terus dialasin pakai plastik seperti ini, plastik UV. Di situ ya udah tinggal diisi air, terus diisiin sama aneka tanaman seperti ini. Nah gitu aja ya teman-teman penjelasannya. Cukup mudah untuk ditiru ya teman-teman. Oke, makasih banyak udah aku spill ya mejanya. Jadi silahkan yang mau buat silahkan, insyaallah gampang kok. Oke, makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.